Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau buka kado dari buku aku mau guys. Surprise-nya mau tahu kayak mana? Ini dia surprise-nya. Jadi kalau teman-teman mau lihat ini, lihat kado ini, teman-teman harus subscribe di bawah ini. Subscribe di bawah ya. Terus hidupin loncengnya, lonceng dan komen di bawah ya. Thank you. Oke teman-teman, kalau teman-teman tidak penasaran banget isinya apa, aku juga nggak tahu sih tentang buku ya. Oke, kita buka. Ini ada gini. Oke, kita buka yuk. Tapi ini bukan yang bagus, bukan aku sama buku ya. Yang bagus ini kita. Gede banget. Plastiknya. Plastik apa? Kadunya kecil, plastiknya gede. Ya Allah. Ini kita buka dulu plastiknya. Ya Allah, dikasihin lagi ya ampun. Ini plastiknya nih ya, lihat ya. Ini dah yang bisa ya. iPhone. Nih ya. Sampingnya. Ini wah, kalau checklist itu warnanya. Kalau ini warna biru. Kalau checklist kata buku, dalamnya warna biru. Nah, checklistnya berarti warnanya warna biru. Warna biru. Kemudian di samping ada lagi SW1 smartwatch. Jadi adalah jam pintar. Berapa harganya, Bu? Harganya murah, cukup murah. Yang penting manfaatnya ada. Ini di apa dari di sana? Oke. Buka lagi di selapis lagi, di selapis lagi. Kita langsung coba aja ya. Ininya enggak usah dibaca ya. Kita buka ya. Kita gedein aja. Are you sleeping? Are you sleeping, brother John? Brother John. Aku mau buka ini. Oh my goodness. Kosong-kosong. Ini dia jamnya. Warna biru ternyata betul. Wow. Ini ada casannya, terus ini ada tempat naruh kartunya, buat petunjuk itu. Petunjuk ya, buku petunjuk ya. Nih, itu jamnya mana? Ini jamnya, kita buka. Ini batu jam. Nah, ini rupanya nanti dimasukkan, kemudian ini berfungsi sebagai batunya, dicas juga seperti HP. Ini nanti
nanti bisa digunakan untuk telepon. Ini ada, ini di sini ya. Di sini ada juga. Ada, ini petunjuknya. Bisa untuk WhatsApp, SMS, WhatsApp juga, musik, Facebook, ya, Bluetooth, stop pass. Jadi multifungsi juga. Ada alarm juga. Coba di sini ada nggak? Nanti dilihat bagaimana operasinya ya. Ini cara bukanya ya. Kita ada celah di sini. Kemudian kita tarik. Beda ya, kayak imo bisa tahan air. Ini nggak bisa ya, ini nggak bisa kena air nih. Ini kayak contohan kena air rusak. Ini ada kartu, ada tempat kartu, ada tempat memori juga. Mana THP? Ada kartu ada memori. Coba kita masukkan batunya dulu ini. Kita coba karena belum ada kartu ya. Batu kok taruh ke situ sal. Coba aku lihat dulu ya. Ya, ntar. Nih, kita bisa di sini. Ini terawih. Kok nggak ada batu? Artinya Artinya belum diisi, nanti diisi. Sini aku tutupin. Aku tutup. Balik. Nih, aku udah tutup. Kenceng. Dah. Masih hidup. 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 Coba aku lihat. Oh, menyambung ya. Tulisannya menyambung. Nanti dulu. Sambungan gagal. Coba geser ke sana. Tulis pesan. Tuh, ini tulis. Saya dulu tutup banget tulisannya. Kecil banget. Iya. Kalau kita mau keluar gimana? Nah, susah. Ini udah mau azan. Pusat sih. Aku mau lihat tulis lainnya. Keluarnya mana? Ya tuh kembali. Nah kalau kita misalnya mau telepon di sini, nomornya berapa? 08 21 81 34 34 107. Kita telepon. Nah, karena di sini belum ada kartu, ya belum bisa. Oh, nanti dicoba ya. Ya, keluar. Bentar ya. Nah, yuk. Coba dulu. Ya, ini. Ada buka mana sih? Mana bu? Ini ada. Coba ya, kita 10 kali 10 ya. Ini 10 mana sih, 10 dikali dikurang sih, salah mana yang buat hapus, mana sih yang buat hapusnya ya. 1 10 dikali, kok dikurang?